nomor sertifikasi. Dan syarat dari sertifikasi itu adalah empat. Guru kemarin mungkin gimana Pak? Tentang kasus guru kemarin sudah sejak dari awal itu ingin berjuang tentang nasib di waktu yang pensiunnya tidak bisa pensiun mendapatkan status, kemudian masih disuruh menggabarkan gaji-gaji PKD. Namun demikian sejarah perjalanan sampai sekarang perjuangan itu kemarin yang terakhir Bupati itu menanggapi bahwa beliau sudah mengirim surat ke DKN. Artinya dari pemerintah kita sudah melakukan upaya-upaya untuk perjuangan itu suatu. Saya secara pribadi yang mengawal kasus itu, saya mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi langkah-langkah Bupati yang sudah ingin memperjuangkan nasib daripada Bupati. Pak, dari kasus ini yang disoroti mungkin Pak, yang perlu dikoreksi dari mungkin dinas terkait BKSDM, apa ini Pak? Menurut saya, jadi ini kan sebenarnya perjalanan ini adalah kalau dikupas dari awal, itu memutrak kesalahan dari BKSDM. Mengapa demikian, saya katakan demikian? Itu karena beliaunya itu diangkat dengan SK guru. Kemudian naik pangkat juga masuk guru. Dan dia mendapat sertifikasi. Artinya dia itu lengkap sudah untuk menjalankan profesi sebagai guru. Nah, ini semua ini kalau toh yang dipermasalahkan ijazah, mengapa sertifikasi bisa turun? Makanya ini sebuah keteledoran daripada BKPSDM. Kalau toh memang dia itu dipensiunkan 58, itu berarti dia harus berhenti di usia 58. Nyatanya dia sampai usia 60 tahun dia bekerja. Artinya keteledoran dari BKPSDM ini, Mas. Pak, jika nanti misal ada win-win solution, tidak mengembalikan tapi tidak mendapat hak pensiun, gimana Pak nanti mungkin langkahnya selanjutnya Pak? Kami masih berharap kebijakan-kebijakan itu muncul. Dia juga kalau tidak mengembalikan, saya yakin itu tidak akan mengembalikan. Karena itu bukan kesalahan mutlak dari yang bersangkutan. Namun demikian yang kita harapkan para pengambil kebijakan yang di pusat dengan fakta yang ada, baik de facto maupun de jure, itu beliau itu mestinya mendapatkan hak pensiun. Gitu. Harapan kami seperti itu. Dan Bos, kalau ada catatan-catatan dari BKN seperti jarak kuliah, terus lintas provinsi seperti itu, anggapannya gimana Pak? Ya kalau memang itu tidak boleh, lah tapi kembali saya tanyakan, kalau memang tidak boleh, mengapa diberikan sertifikasi? Jadi kalau memang tidak boleh, dia itu mendapatkan sertifikasi loh Mas. Terlepas dari itu kementerian apa, tapi kita kan masih negara Indonesia, yaitu di dalam satu aturan yang sama. Fakta dapat sertifikasi, maka dari itu yang menjadikan satu problem, menjadi kebingungan, yaitu tadi, mengapa dia dipermasalahkan ijazah, baik itu aturan berlalu lintas, provinsi, jarak, dan sebagainya. Tapi fakta berbicara bahwa yang bersangkutan itu mendapatkan sertifikasi, ini ya. Fakta itu nomor sertifikasi, dan syarat dari sertifikasi itu adalah 4 atau S1. Ini.